너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a up I don't give a up 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a up I don't give a up 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖에 사람 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 Mataluka Sengkon Karta Serupa Masku Bamba Bubu mengantarkan wajangan hidup Kecapi dalam suara sunyi menyendiri Bubu dan kecapi membalut nyeri Menyatu dalam suara genting Terluka melukai Dilukai dan luka-luka menganga akibat ulah manusia Terengah-engah dalam tabung dan selang Aku seorang petani bojong sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri, kesederhanaan panutan hidup, dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta. Cedera dalam sangkar raja. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah raja wali menjadi seekor burung. Raja Wali adalah pacar langit dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti langit tanpa Raja Wali adalah keluasaan dan kebebasan tanpa sukma tujuh langit tujuh Raja Wali tujuh cakrawala Tujuh pengembara Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi Memandang dunia Raja Wali di sangkar besi Duduk bertapa mengolah hidupnya Hidup adalah merjan-merjan Kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari Tanpa kematapan hati
Raja Wali, mata kita hanya melihat fata. Juga kadang ada yang bawa senjata dengan rim rim diputar di atas kepala. Dan kemudian untuk zaman sekarang online, mahasiswa itu tawurannya melalui aplikasi sambil nantangin, lu anak, lu. Masalahnya, banyak yang bilang kalau Sabu Nabi ini tidak cocok. Sangkar Raja Wali. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali Syahdu menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanggung. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma tujuh langit. Tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi. Aku ingin bersenggama dengan sepi, kemudian mencarimu di antara diksi. Mungkin kau sedang bersenandung rindu, ataukah sedang berkerudung belati bertuping kasih. Di waktu yang sama, aku ingin memelukmu erat dalam puisi, mengepletasi jarak yang semakin rentang menjelma masa lalu. Tidak kenal namanya yang baik-baik nanti sampai di sini. Saya pernah cerita dulu bahwa pada saat saya mahasiswa baru, ada teman saya mempengaruhi saya untuk selalu bolos, dan bolos itu bagi saya itu asik sekali. Asik sekali. Tapi setelah saya dibujuk lagi, karena saya waktu mahasiswa ikut teman mapremanisme, ikut tes-tesnya juga. Jadi dua. Jadi saya berimbang ini. Saya diajak ikut DAM. Alhamdulillah lolos. Ikut DAM. Sejak lolos itu bagaimana, Bu? Dia cuma read. Tidak dibalas. Saya tunggu balasan sampai jam 2. Begini saya tiduran sebangun jam 12 siang. Saya buka HP, saya lihat link sudah dikirim jam 8.30. Artinya saya apa? Sebagainya. Sehingga kelestarian-kelestarian yang ada di kampung mereka, mereka lupa. Bahkan mereka tidak tahu budaya apa saja yang ada di kampung mereka. Dan saya yakin, kalau saya lempar pertanyaan, apa kalian tahu budaya apa saja yang ada di kampung kalian? Mungkin hanya sedikit yang kalian tahu. Itu salah satu contohnya. Itu justru bisa mengangkat dan memperkuat nilai-nilai kearifan yang ada di masyarakat kita. Saya rasa cukup untuk pengantar, dan kepada kedua tim, baik tim pro dan kontra, silakan untuk beradu argumentasi. Sekian, saya kembalikan ke... Yeah.